Presiden Joko Widodo telah memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD untuk menangani serius gelombang pengungsi Rohingya yang berdatangan ke Aceh. Mahfud MD juga melakukan koordinasi dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk menemukan para pengungsi Rohingya di Aceh. Mahfud menyatakan jumlah pengungsi Rohingya pada saat ini sudah menyentuh angka di sekitar 1.147 orang. Jumlah tersebut terus bertambah sebab beberapa negara telah menutup akses secara total. Di sini kami punya keperluan juga atas tanah, atas makanan. Dikirim ke Riau juga sudah penuh, lalu ke Medan sudah penuh. Nah besok akan kita rapatkan bagaimana caranya mengembalikan ke negaranya melalui PBB karena ada permintaan.